Satu kill untuk Yudu Gang. Kenderaan akan diambil oleh Pedro untuk terus pergi ke depan mungkin. Tembakan lepaskan, tapi dia akan turun di kawasan smoke terlebih dahulu. Masih lagi tiga tim sekarang ini. RRQ akan dapat satu lagi kill. Beer dapatkan arrow. Berapa banyak kill lah RRQ ni ada. Tapi Fedo terus maju ke depan. Dia akan turun ke bawah dan nampak Beer. Tembakan lepaskan, cantik macam bunga. Fedo dapat satu dekat situ. Dan sekarang ini RRQ kekurangan satu orang player. Dan Ernie terus masa kena tangan untuk dibalakkan Fredo. Fredo sedikit rendah. Fredo sempat untuk hilang. Lepas tu berlaku ni meletupkan Yudu Fredo. 16 kill untuk RRQ Atina. Dua saja tim ada dekat sini. El Clasico, tapi Man Parang kena carry tim ini. Man tinggal satu orang lawan dengan dua orang, mungkin tiga. Tapi sekarang Man Parang terus maju ke depan untuk melawan Fredo semula. Dia ada masa, tapi kenderaan ini belum lagi meletup. Itu masalahnya sebenarnya. Kenderaan belum meletup. Man Parang akan ditembak dekat situ. Winner-winner chicken dinner untuk RRQ Atina dengan total kill sebanyak 18. Tempat kedua tim Yudu Gang dengan